Polisi menangkap seorang pengedar sabu di rumahnya di Jalan Kudu Gantiang, Kecamatan Limo Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari pengakuan tersangka F, ia menyimpan barang bukti sabu di dalam kandang ayam di belakang rumahnya. Benar saja, setelah digeledah, polisi menemukan 5 paket sabu yang disembunyikan dalam kandang ayam. Setelah dikembangkan, polisi juga menangkap tersangka AM di sebuah rumah di daerah Barangan, Lurah Ampalu, Padang Pariaman. Tersangka AM diduga pemasok barang haram tersebut. Saudara tersangka F, pada saat kita amankan dan dilakukan penggeledahan dan diakui bahwa barang itu ada di kandang ayam, dibungkus di dalam apa? Kebetulan di dalam ini ada 5 paket. Kedua tersangka ditahan di Mapolres Pariaman dan dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Thank you.